Hai semua, kembali lagi di channel saya Diana Vlog. Dan di video kali ini saya mau membuat risoles mayo tapi dari roti tawar. Dan bahannya tuh sebagai berikut. Di sini saya pakai roti tawar, lalu ada tepung roti. Setelah itu ada telur, ini ada telur matang sama yang belum direbus. Dan di sini saya pakai untuk isian pakai lanco meat, ini yang sapi ya. Nah kalau ada smoked beef itu lebih enak, kalau nggak ada juga bisa pakai sosis. Kebetulan aku punya ini, jadi aku pakai ini. Setelah itu ada keju, ada mayones dan susu kental manis. Dan cara bikinnya gimana? Disimak ya mams. Pertama saya akan buka lanco meat ini karena ini buat isian. Dan saya potong dulu lanco meatnya. Ini saya potong kecil-kecil panjang seperti ini. Lalu kita lanjut untuk memotong kejunya. Untuk keju bebas ya, pakai merek apa aja bisa. Untuk keju sama, saya potong seperti ukuran lanco meat tadi. Ini seperti ini ya. Lanjut di sini saya mau kupas telur. Ini telur rebus. Kita kupas, setelah itu ini akan saya potong. Kita belah dulu jadi dua. Setelah itu potong lagi jadi tiga ya, mams. Nah, ini untuk isian risolnya. Ada telur rebus, ada keju, lalu ada lanco meat. Untuk lanco meatnya tuh bisa diganti ya, pakai smoked beef lebih enak, pakai sosis juga bisa. Dan untuk kulitnya saya pakai roti tawar. Dan ini pinggirnya mau saya buang ya. Kalau nggak mau ribet bisa langsung beli tanpa pinggiran tuh juga ada. Kalau sudah seperti ini nanti mau saya pipihkan. Kita pipihkan sampai tipis ya. Kalau sudah dipipihkan semua, lanjut. Ini saya mau bikin mayonesnya. Di sini saya pakai mayones sama susu kental manis. Untuk merek apa aja bisa ya. Ini saya mau aduk-aduk dulu. Setelah itu lanjut, ini saya mau bikin untuk perekatnya ya. Saya pakai satu butir telur, lalu saya kocok-kocok. Di sini saya mau isi keju, lalu ada lanco meat, lalu ada telur rebus. Setelah itu tambahkan sama mayonnaise. Jangan lupa untuk sampingnya kita pakai perekat telur yang sudah kita kocok tadi ya. Ini kita olesin di sampingnya. Setelah kita olesin, lalu kita akan gulung. Kita gulung seperti ini. Setelah itu kita agak tekan-tekan sedikit ujungnya juga supaya isiannya tidak pecah atau tidak bocor. Nah, seperti ini ya, mams.
kita tekan-tekan. Tuh, hasilnya seperti ini, Mams. Setelah itu kita lanjut bikin sampai roti tawar dan isiannya habis ya. Nah, jadinya seperti ini ya, Mams. Ini yang kita isi tadi dan sekarang tinggal kita beri tepung panir. Ini juga ada telur yang sudah saya kocok lepas. Ini ada tepung panir juga. Nah, cara bikinnya, pertama saya akan masukkan ke dalam telur. Setelah itu, lanjut masukkan ke dalam tepung panir atau tepung roti. Usahakan semua bagian itu tertutup ya. Agak tekan-tekan sedikit ya, Mams, biar benar-benar nempel. Dan lakukan sampai risolesnya habis ya. Risoles mayonya hasilnya seperti ini. Ini yang belum digoreng ya. Ini bisa taruh di kulkas atau langsung digoreng. Nah, ini saya mau menggorengnya dulu. Jangan lupa untuk dibalik ya, Mams. Goreng pakai api sedang saja. Risolesnya sepertinya sudah matang ya. Lalu di sini saya akan angkat risolesnya. Kalau sudah matang jadinya seperti ini ya, Mams. Tuh, ini cantik-cantik banget kan. Lalu kita siapkan piring, taruh ke dalam piring. Untuk risoles mayo dari roti tawarnya sudah jadi. Hasilnya cantik-cantik banget. Ini tentunya enak banget rasanya, karena bikinnya itu juga mudah, bahannya juga simple. Dalamnya seperti ini. Dan untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih.